Ayo dukung channel ini agar bisa memberikan informasi yang lebih banyak dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah ini. Selamat menonton! Berikut merupakan rekomendasi tempat makan yang berada di pinggir sawah Kabupaten Gianyar, Bali, yaitu Bubu Bali atau juga dikenal Bubu Pak Item. Bubu Bali ini berlokasi di Desa Sebatu, Kabupaten Gianyar, Bali. Kalian tinggal mengikuti saja petunjuk yang ada di GPS online. Yang kesini kebanyakan orang-orang lokal di Bali. Di sini menjual makanan khas lokal Bali seperti bubu Bali atau bubu dengan harga Rp7.000 saja. Sangat murah bukan? Ada juga tipat santok dengan harga Rp7.000 saja. Tipat santok atau juga biasa disebut tipat santok merupakan sejenis gado-gado versi Bali dengan siraman kuah kacang. Jika kamu ingin menambah telur, harganya Rp10.000 saja. Di bubu Bali ini juga ada jenis makanan lainnya seperti tipat garang asam, bubur gerak asam, rujak colek. Ada juga yang harus kamu coba adalah rujak kuah pindang. Untuk minumannya pun murah, dengan es gula seharga Rp5.000, es daluman seharga Rp5.000, es tape Rp7.000, dan lainnya. Selain dari sisi harga yang sangat murah, di sini juga kamu akan mendapatkan pemandangan yang indah. Karena di bubu Bali ini banyak terdapat tempat duduk yang tersebar di areal persawahan. Bagaimana? Tertarik untuk mencoba makan di sini? Makan di pinggir sawah tidak perlu mengeluarkan budget yang banyak, bukan?